Hey guys, saya Hawi. Welcome to channel Product Battle. Channel yang didedikasikan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan ketika Anda bingung memilih. Ya, Anda pasti sering menghadapi situasi ketika Anda dihadapkan pada dua atau lebih pilihan, lalu bingung dan tidak membuat keputusan apapun. Atau mungkin menyesal karena salah dalam mengambil keputusan. Di channel ini, kami akan membandingkan produk-produk dalam kategori yang sama dan memberikan rekomendasi mana produk yang lebih baik untuk Anda versi Product Battle. Sebelum lanjut, subscribe my channel, press the bell, and always watch my video. Ada 3 bagian di video kami. Yang pertama adalah review masing-masing produk. Yang kedua adalah test Product Battle. Dan yang ketiga adalah rekomendasi Product Battle. So, let's start the battle. Di video pertama kali ini, Product Battle akan melakukan komparasi dua produk yang sudah nggak asing dalam keseharian kita. Sering kalian lihat dan mungkin sering kalian makan. Jadi saat ini sudah ada dua produk. Kita mulai dengan unboxing dulu. Wait, unboxing? Ini kresek bang. Oke, kalau gitu kita kresek-ing dulu. Oke, sip. Yang pertama sudah ada di meja Product Battle kita adalah kacang garing merek Garuda dan kacang garing merek Dua Kelinci. Mana yang terbaik? Terus tonton video ini sampai selesai. Baik, yang pertama sudah ada di meja kali ini, kita lihat ada kacang Garuda, kacang kulit atau roasted peanuts. Ya, jadi kacang kulit yang ada di depan kita ini adalah varian dengan berat bersih 200 gram. Kemudian dia diproduksi oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya TBK dari Pati. Halo Wong Pati, jangan lupa komen channel saya ya. Kemudian di sini warna dominannya adalah warna merah. Kalau nggak salah ini varian yang untuk model terbaru ya. Merahnya merah marun mengkilap, ada logo Garudanya gede banget di sini. Kemudian kita lihat di belakangnya, ya di sini tagline-nya Garuda ini kacangku. Kemudian di sini berisi perjalanan kacang Garuda. Perjalanan kacang Garuda dimulai pada tahun 1958. Sudah lama sekali ya. Ya, kemudian di sini dijelaskan tahun 1987. Kemudian di sini ada tulisan kacangnya Indonesia. Baik, kemudian di sini ada ikon kebanggaan Indonesia. Kemudian penghargaan kacang Garuda. Jadi dia pernah dapat Indonesian Customer Satisfaction Award atau ICSA tahun 2000 sampai dengan 2017. Kemudian pernah mendapatkan Indonesian Best Brand Award atau IBBA tahun 2004 sampai dengan 2018. Kemudian Top Brand Award tahun 2000 sampai dengan 2017. Oke, di sini ada medsosnya kalau ingin ngubungin kacang Garuda. Kemudian dia didistribusikan oleh PT Sinar Niaga Sejahtera Bekasi, Indonesia. Oke, itu review sekilas untuk kacang Garuda varian 200 gram. Kita lihat langsung untuk secara dimensinya dia seperti apa. Jadi di bawah sini sudah ada meja pengukur. Ini dalam satuan sentimeter dari 0 sampai dengan 42 cm. Kemudian 0 sampai dengan 27 cm. Untuk kacang Garuda ini seperti apa? Kita tarik dari ujung ke ujung. Ya, dia tingginya sekitar 23,5 cm. Kemudian lebarnya, kalau kita tarik, itu ada di 15,5 cm. Kacang yang kedua adalah kacang Dua Kelinci. Kemudian kacang garing roasted groundnuts. Agak berbeda ya, kalau tadi kacang Garuda itu kacang kulit, roasted peanuts. Kalau ini kacang garing, roasted groundnuts. Kalau dari gambar kacangnya sih sama, cuma mungkin nggak tahu nih kenapa. Yang satu kacang kulit, yang satu kacang garing. Oke,
Kemudian dua kelinci ini dia official partner Real Madrid. Ya, jadi untuk yang varian ini adalah varian original. Kalau misalnya kita buka websitenya, dua kelinci ini juga menjadi sponsor dari klub sepak bola Real Madrid. Ya, saya nggak tahu apakah pendukung Real Madrid jadi mengkonsumsi kacang ini semua atau sebaliknya. Ya, mereka menjadi official partner supaya fans Real Madrid itu memakan kacang ini. Ya, kita nggak tahu. Kemudian di bagian depan, ini sama dengan kacang Garuda yang tadi, ini adalah varian 200 gram. Ya. Kemudian diproduksi oleh PT 2 Kelinci dari Pati juga. Halo, Wong Pati. Ya, jadi sepertinya kacang kulit atau kacang garing ini dari Pati ya semuanya. Jadi kalau dari Pati berarti besok Pati harus dikenal sebagai daerah penghasil kacang kulit atau kacang garing. Ya, semoga besok muncul di soal ujian SD kali ya. Kita lihat bagian belakangnya. Ada roasted groundnuts, double rabbit. Oke, kemudian di sini ada beberapa pemain Real Madrid. Ini masih aktif semua di Real Madrid nggak ya? Ada yang udah pindah kali ya? Atau ada yang udah pensiun malahan? Ya, saya pikir kalau ada yang sudah pindah atau ada yang sudah pensiun, perlu diubah kali ya. Kemudian di bagian kanan berisi informasi nilai gizi. Kemudian, oke, sama seperti kacang Garuda tadi, di sini juga ada. Kalau kita mau ngubungin kacang dua kelinci via medsos, bisa lewat Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Kemudian, nah ini saya tertarik dengan double rabbit di sini. Ini sama seperti yang ada di bagian depan ya. Jadi di sini sebenarnya nggak cuma gambar kelinci aja yang ada di depan ya. Jadi di sini ada gambar kacang nih. Gambar kacangnya didudukin sama dua kelinci. Kelincinya merah sama putih. Terus ada gambar dua ikan melompat. Ikannya juga warna merah dan putih. Yang satu agak gede, yang satu kecilan. Ya, kemudian di belakang sini ada gambar pohon ya. Pohon cemara kayaknya. Kita hitung ada berapa pohon cemara? 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini juga ada gambar matahari, sepertinya matahari yang terbenam. Ya, jadi di sini gambarnya ada beberapa hewan, tapi namanya dua kelinci ya. Kenapa bukan dua ikan ya? Atau kenapa bukan satu matahari atau 6 pohon cemara? Ya nggak tahu. Ya, mungkin mereka lebih ngelihat gambar dua kelincinya, sesuatu yang menonjol, jadi dinamakan dua kelinci. Ya, mungkin dari dua kelinci bisa kasih penjelasan ke kami ya, kenapa ini disebut dua kelinci dan bukan dua ikan, atau satu kacang, atau satu matahari, atau 6 pohon cemara. Oke, itu sekilas review untuk kacang garing dua kelinci. Selanjutnya, kita langsung ke timbang-timbang berat si kacang ini. Oke. Baik, sekarang kita sudah dengan alat timbang digital di sini. Ini saya sudah dengan mangkok istimewa buat yang sering makan mie ayam ya atau bakso ya. Mangkok ini sangat legend ya. Jadi mangkok logo ayam jago ya. Jadi nanti kita akan menimbang kacang dua kelinci yang tadi sudah kita review. Di sini tampilannya minus karena memang tidak ada mangkoknya, tapi kalau misalnya kita taruh di sini ya, beratnya jadi 0. Kemudian kita langsung aja, kita sudah ada kacang Garuda. Tadi di sini berat bersihnya dibilang 200 gram, kita lihat apakah benar sesuai 200 gram. Kita buka dengan cara menyobek bagian sini seperti rekomendasi dari produknya. Di sini ada tulisan open here ya. Open here itu artinya buka di sini ya. Kita coba buka, kita sobek. Oke. Kita langsung tuang aja. Oke, baik. Sepertinya sudah kosong, sudah nggak ada yang di dalam bungkus. Kita lihat
untuk beratnya di sini 202 gram. Ya, jadi agak lebih berat dibandingkan informasi di bagian awalnya ya. Di sini 200 gram, tapi di alat timbangan saya di 202. Oke, kita sisihin dulu di sini. Kita lanjut ke kacang yang kedua. Sama, saya masih menggunakan mangkok mie ayam. Kita lihat, kita sesuaikan dulu beratnya. Oke, sudah nol dengan mangkoknya. Kalau sudah nol, kita ambil kacang dua kelinci. Ya. Sama seperti kacang Garuda tadi, mereka juga ada petunjuk untuk membuka di sini. Cuma kalau tadi kacang Garuda keterangannya open here, di sini adalah tear here. Artinya sobek di sini. Ya, sobek di sini. Tear itu tangisan ya. Bisa juga artinya tangisan, bisa juga artinya sobek. Kita sobek aja. Baik, udah kita cek lagi, udah nggak ada yang di dalam plastik ya. Jadi kita taruh dulu plastiknya, seperti yang ada di tampilan timbangan digital, beratnya sama seperti kacang Garuda tadi. Jadi kacang dua kelinci ini kalau kita timbang ulang beratnya 202 gram. Ya, saya nggak tahu nih kenapa kok bisa kompakan kayak gini. Ya, jadi udah ada catatan ya. Yang kacang Garuda tadi pertama berat 200 gram, kemudian kacang dua kelinci ini juga sama, ternyata beratnya 202 gram. Ya, jadi agak berbeda dengan informasi yang ada di bungkusnya, yang mana mereka menyebutnya sebesar 200 gram. Oke, kita sudah timbang, kita lanjut ke tes berikutnya. Setelah review masing-masing kacang, saatnya masuk ke tes yang sesungguhnya. Untuk tes produk battle ini, kami menggunakan produk battle meter. Ya, suatu metode pengukuran versi produk battle. Kami menggunakan metode ini karena kami yakin selera orang berbeda-beda, karena lidah orang juga berbeda-beda. Untuk produk battle meter kali ini adalah, seberapa banyak kacang isi 3 atau 4 paling banyak dalam satu bungkus? Ya, kami akan hitung satu persatu kacang mana yang paling banyak kacang isi 3-nya atau 4. Produk dengan kacang isi 3 atau 4 paling banyak, dia akan jadi pemenang produk battle kali ini. Baik, langsung aja kita mulai. Dari yang pertama, kacang Garuda. Langsung aja kita pindahin ke mangkok kosong ya, yang isi 3. Jadi ini kalau isi 3 itu kelihatan ya dari bentuknya dibandingkan dengan yang isi 2. Ya, kita lanjut untuk yang kacang 2 kelinci. Ya, kita langsung pindahin aja. Jumlahnya agak berbeda ya. Ini kita sudah di bagian atas, tapi tidak setinggi atau sebanyak yang ada di sebelah kiri. Sudah semuanya. Ya, saya pikir sudah semuanya. Jadi di sini sudah bisa terlihat siapa yang pemenangnya. Di sini ada kacang Garuda, kemudian di sini ada kacang dua kelinci, cuma kayaknya kalau nggak kita sebutin berapa jumlahnya nggak asik, jadi kita hitung aja kali ya. Kita hitung ada berapa kacang isi 3 atau isi 4-nya. Oke, kita mulai dari kacang Garuda. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ya, jadi ada 5, 4 kacang isi 3 untuk milik kacang Garuda. Kita hitung untuk kacang 2 kelinci. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi untuk kacang Garuda ada 54 dan untuk kacang 2 kelinci ada 9. Sangat jauh ya perbedaannya ya. 54 dengan 9. Baik. Dengan jumlah tadi berarti kita sudah tahu dong siapa pemenangnya. Ya, jadi pemenangnya adalah kacang Garuda. Dan kami Product Battle merekomendasikan produk ini jika kalian bingung memilih kacang mana yang harus dibeli jika dihadapkan pada dua kacang ini. Sebagai penutup, kami mau memberi masukan ke kacang Garuda dan juga kacang dua kelinci. Ayo dong, buatin produk kacang garing atau kacang kulit yang khusus isi 3 atau 4. Gitu ya, karena ini pasti akan jadi sensasi dan memorable, apalagi buat anak-anak. Ya, karena anak-anak adalah investasi masa depan. Thanks for watching my channel. Jangan lupa komen, like, subscribe, and see you on my next video.